dapat ya kalau nggak di titik kalau bisa buat kita mau tamu arisan iya. Ini menjual pisang crispy sama tape crispy dan tape crispy ya. Iya. Selain dagang di sini juga apa bisa secara online ya? Iya. Ya, apa nama ininya? Pisang goreng geprek crispy 3D. Oh, pisang goreng geprek crispy 3D. Iya. Ya kalau ini misalnya ini sampai jam 12 malam ya dia tetap crispy, Pak. Oh ini? Iya, yang penting jangan ditutup di dalam toples, ditutup dirapetin aja. Kalau begitu aja itu dari pagi sampai ketemu malam ya tetap aja crispy gitu ya renyah. Tapi nggak keras ya renyah. Iya. Itu rahasianya ini Pak ya? Ada banyak, 12 macam Pak bumbunya. Oh, 12 macam? Kumbran, maizena, kaldu, terigu. Oh, kita buat tepung aja ya Pak ya? Tepung 4, ditambah lagi bumbu lain lagi. Biasa kalau tape jam 6 sih udah habis Pak. Kalau tape kita nggak lah yang paling cepat apa nih ini? Kalau misalnya kita stoknya banyak kan, kalau tape kan harus dibentuk dulu, jadi paling ini kita 200 sampai 300 lah kalau hari Minggu. Kalau pisang? Kalau pisang mah banyak, habis juga tinggal. Ya satu pisang itu bisa di apa? Belah dua. Belah dua ya? Iya. Jadi biar masuk aja Pak harga 1000. Benar ya. Ya. Sekarang mah kita main ya. Cepat ya. Main cepat dan jajan yang receh. Banyak ya benar. Iya. Acara tuh arisan di pergudangan buat meeting itu, kalau meeting kan pakai topping kan banyak. Itu kita 200. Oh, sekali pisan ya. Langganan saya udah banyak soalnya. Khusus pisang uli ya, Pak? Iya, pisang uli bisa, pisang pokok kan bisa, cuma kan kita sesuaikan harga aja, Pak. Iya. Kalau tandukan kita agak lambat, kalau ini kan 1.4 gitu. Nah, ini di belah 2 aja. Baru kita biar dia agak besar atau panjang dan crispy-nya juga awet. Jadi di geprek, Pak. Atau kenyat. Ya, kan jadi agak besar kan. Iya. Ya, lebih apa? Untuk matangnya juga lebih rata. Iya, ya, lebih rata, lebih cepat, Pak. Tapi aku bawa 200 tinggal segini. Ini 200 dari bawahnya? Iya, ini paling ada 30-40. Ini udah bentuk dari rumah. Ini dia adonan crispy-nya Pak. Oh, crispy-nya? Iya, sama adonan jenuknya. Jadi kalau ada crispy-nya tinggal diencerin aja. Ini udah bikin di rumah Pak ya? Iya, ini ntar bikin lagi di sini juga. Oh. Sekilo paling kalau bikin di sini. Ini di rumah tadi udah bikin 2,5 kg. Rahasianya nih. Iya. Sebelumnya dagang di mana ya Pak? Di Lebakwangi Pak. Lebakwangi mana? Sepatah? Iya. Sadar. Sadar. Cuma kalau di sini kan saya lebih dekat ke tempat tinggal saya. Dari mana? Rumah saya di sini belakang. Yang penting mah kreatif aja Pak. Saya juga mikirnya apa yang bisa dijual 1000. 1000 juga kalau sudah jual banyak ya. Pak. Saya satu hari 2 tandan Pak. Ini 2 tandan tinggal segini. Ini pasti habis bentar lagi. Sehari bisa 2 tandan berarti ya? Iya. Tandan itu ada berapa puluh? Tandan kira-kira 8 kilo lah. 8 sampai 10 kilo Pak tergantung. Oh, banyak tandan. Iya. Berapa lama Pak jualan pisang geprek? Udah setahun Pak. Setahun lebih lah. Makanan di sini? Iya, kalau di sini baru berapa bulan gitu. Oh kan? Di sini ya. Baru bulanan ya? Iya baru saya. Pisang semua. Udah panas. Kalau dia udah begitu udah panas.
Iya, kalau yang kecil. Kecil sama. Ya. Jadi ini radonan nggak bisa langsung dipakai, Pak. Harus ngembang dulu. Berapa jam tuh, Bang? Ya, setengah jam juga udah ngembang, Pak. 15 menit juga tergantung kita ngocoknya. Kalau pakai mixer kan agak cepat. Iya, kalau di rumah kan saya pakai mixer bawa ke toples itu penuh kan 2,5 kilo. Kalau di sini paling 1 kilo 1 kilo atau enggak setengah-setengah tergantung situasinya. 5 sore ntar nih datang lagi. Datang lagi paling satu tandan. Udah. Tandan. Berarti ini hari ini udah habis udah, berapa tandan? Ini kalau ini habis ini 2 tandan. Oh 2 tandan. Iya iya sih. Udah mau ketiga tuh kalau sampai. Iya. Ini kan soalnya ini banyak pesanan. Ya. Ada. Paling ini sekitar 200 sampai 300 lah kalau hari Minggu. Kalau pisang? Kalau pisang mah banyak. Habis juga tinggal ya satu-satu pisang itu bisa di apa? Di belah dua. Belah dua ya? Iya. Jadi biar masuk aja Pak harga 1000. Benar ya. Ya. Sekarang mah kita main ya. Cepat ya. Main cepat dan kuantitinya banyak ya benar. Iya. Kemarin apa lagi? Acara tuh arisan di pergudangan buat meeting itu, kalau meeting kan pakai topping kan banyak. Itu kita 200 oh sekali pesan ya. Langganan saya udah banyak soalnya. Lumayan 200 sudah ketahuan tuh. Iya 200 kalau pakai topping komplit kan keju, kacang, coklat aja udah satu. Oh, berarti ini bukan polos aja ya? Iya, kita juga pakai topping juga ya. Yang di sini banyak kan polos lah kalau orang lewat. Iya, ya, maksudnya sesuai online, dengan iya, request iya, ya. Saya pakai mesis juga mesis yang Garuda. Oh, yang khusus iya, ini ya. Garuda lah kalau yang enggak pahit ya, itu ya. Kalau getir kan orang enggak mau takut. Kan saya minyak aja soalnya pakai santan, enggak mau minyak lain. Walaupun mahal dikit tapi kan kualitasnya bagus hasilnya. Izin Pak kalau untuk omset sehari biasa sampai berapa? Kalau hari Minggu ini Pak bisa sampai 700 sampai 900. Iya, hari Minggu kalau hari biasa paling 300 sampai lebih banyak Sabtu Minggu ya ini ya. Iya, kalau Sabtu Minggu ini aja tadi saya agak kesiangan sih karena ada orang pesan juga buat di pergudangan itu kopi-kopi meeting. Oh iya iya. Kamu udah duluan katanya udah jadi saya kesiangan. Jadi ini aja keteteran lagi goreng-goreng. Harus punya asisten lagi, Pak. Iya, biasanya ada. Lagi dia jaga di yang satu lagi. Iya iya. 4 sampai 6 liter lah pada yang hangat ada Pak, gitu ya? Ya ini masih panas. Ini pakai nado ya? Iya. Ini crispy-nya. Oh crispy-nya. Ya ini yang bikin orang panik lagi, panik lagi. Pisangnya khusus nggak Pak? Iya, pisang kulit. Pisang kulit? Iya. Kalau yang kulit Pak, nggak tanduk nggak bisa ya? Tanduk bisa, cuma kan di sini saya jual 1000-an. Oh iya. Jadi ya udah, buat jualan.